Halo semua, selamat datang kembali di channel Love Stories in Fantasy bersama saya, Lovinata. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pak Heri tahu itu rumah siapa? Tahu. Tahu rumah tahu Pak Yosef. Rumah Pak Yosef. Pak Heri sudah kenal dengan Pak Yosef? Kenal. Saya dengan Pak Yosefnya kenal, dengan Kang Mulanya juga. Kalau dengan Yoris? Yang Yoris kenal juga. Saya. Kenal. Jadi kenalnya kenal apa? Kenal akrab? Kenal akrab. Kenal akrab. Dengan Pak Yosef itu kenal? Ya tidak terlepas. Kang Yoris yang aku atau saya. Tapi karena memang kita sama-sama, ya waktu saya juga kan pernah di kelas juga, saya di diskusi. Walaupun saya waktu itu sebagai seorang honorer, ya. Jadi saya sudah banyak kenal, sudah sering ngobrol. Nah, kalau dengan Kang Yoris gimana? Kan setahu saya juga suka aktif juga ya di organisasi dan segala macamnya. Jadi pada saat saya di kecamatan saya sudah kenal Kang Yoris. Kalau Kang Yoris seperti apa di kecamatan? Kalau Kang Yoris sering ikut di kecamatan karena dia itu suka ngikut-ikut sama papanya, sama Pak Yoris. Jadi gini, dan sekarang kenapa saya tanya lebih jelas, karena saya lihat Kang Yoris di tanggal kejadian pada malam itu ada di sana. Malam, apa? Paginya. Kenapa mau wawancarai? Jadi youtuber. Lihat. Saya lihat pakai borongsong itu borongsong ini. Pakai pon 3. Iya. Ini maskernya ya. Ya kan kalau masker kayak gitu, terkadang kita juga kalau mau masuk ke kantor ya. Saya sampaikan ini. Saya kan waktu di meja kursi yang diduduki oleh Pak Indra pada saat melakukan klarifikasi terhadap saudara itu, itu kan kursi diduduki itu kursi produk saya. Ah iya, betul. Produknya Kang Edi, apa mereknya itu? High Furniture. Jadi saya sering. Tapi ini bukan promosi, Pak. Iya, kalau dia promosi itu kenapa? Saya sering datang ke dinas instansi terkait, baik itu institusi kepolisian maupun ke institusi yang lainnya ya, ya, yang ada di wabil khusus yang ada di pemerintahan Kabupaten Subang ya. Saya memang door to door untuk bagaimana bisa menawarkan produk saya juga. Oke, ya lagi. Nah, sekarang Heri setelah dapat informasi dari tukang ojek, itu nunggu dulu di rumah atau langsung berangkat? Enggak. Saya enggak sempat mandi dulu malah ya. Oh, enggak sempat mandi, langsung berangkat. Langsung berangkat ke sana ya, enggak tahu jam berapa pastinya. Naik ya. Apa tuh, naik apa? Saya naik motor sendiri. Naik motor sendiri. Motor apa? Oke, jadi langsung berangkat ke sana. Tarik ke mana itu? Motor waktu itu saya dipanggil di depan dekat terminal itu. Oh, yang sudah kita mau kolek. Ya, karena kita sudah banyak orang dari sana. Jadi, dari itu langsung kerja pasti kan ya? Pasti ngambil HP dong. HP wang. Seorang YouTuber kan hasil ini isinya dan media, dari media dan media lah kesempatan beri saya. Sudah ada kopi. Sekarang sudah ada, lalu dengan di polisi juga. Sudah di polisi? Iya. Lalu sekarang ini sama tuh. Jadi waktu itu kan hujan. Loh? Waktu itu sudah hujan. Oh, sudah hujan. Sampai wawancara Ibu Kapolres itu sebelum, pagi-pagi banget mah kan tidak. Kang Heri datang ke sana itu setelah Ibu Kapolres mewawancari Pak Yosef atau sebelum? Sebelum juga saya udah ada. Pemukulan di kamar, kemudian dibawa ke kamar mandi. Untuk mungkin dibersihkan lukanya atau segala macam atau darahnya, mungkin diseret karena ada bekas-bekas jejak seretan darah di sepanjang pemukulan di kamar, kemudian dibawa ke kamar mandi untuk mungkin dibersihkan lukanya atau segala macam atau darahnya.